Senyores, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, kita sudah sampai di modifikasi Yaris part ketiga, di mana modifikasi part ketiga ini kita akan melihat hasil dari modifikasi part kedua setelah sekian waktu, karena memang namanya hasil cat kita harus lihat bukan setelah jadi, tetapi setelah beberapa waktu biar kita bisa lihat sebenarnya hasilnya bagus atau enggak. Nah, disclaimer dulu, jadi ada beberapa barang yang memang kita berani rekomendasiin karena memang sebenarnya barang-barang tersebut sudah lewat dari QC kita sendiri. Jadi kita juga nggak mau sampai menjerumuskan orang ke bengkel-bengkel rekomendasi, ternyata bengkelnya nggak bagus. Jadi makanya sebelum kita rekomendasi, kita pasti coba dan pakai dulu, baru kita berani rekomendasikan, oke? Nah, seperti yang udah gue jelasin di part kedua ini adalah hasil cat dari Super Deep Black-nya Lido Jaya Motor. Dan ternyata setelah beberapa waktu udah dicuci, udah dimandiin, ternyata hasilnya masih tetap kinclong. Jadi ya kalau kalian lihat nih, di video memang kelihatannya mulus, tapi memang aslinya sebenarnya masih terlihat mulus sekali. Nah, lalu karena yang kemarin gue udah bilang di part kedua itu kita pakai kaca film dari si 3M Indo Kalatin, kita pakai semuanya Black Beauty, jadi kelihatannya bagus. Jadi kalau bisa, kalau warna mobil kalian hitam, kalau bisa cari kaca film itu yang warnanya hitam juga, biar nggak mantul dan tidak ada perbedaan warna, jadi bagus kelihatannya. Nah, velg yang kalian lihat kemarin kita pakai NK Spider NT03 di ring 17, sekarang udah ada perbaikan nih, karena netizen bilang suruh turunin jadi ring 16, kita turunin pakai ring 16. Nih kalian lihat, kita pakai ring 16x7, 4x100 single PCD, replika dari velg Volkrace TE37. Nah, kalau kalian lihat, kok kayaknya replikanya beda nih dari replika-replika biasa. Oke, jadi ini melalui dua kali finishing, di mana warna aslinya sebenarnya putihnya itu lebih ke arah putih banget deh. Jadi istilahnya putih banget, dan memang sebenarnya TE37 yang asli itu harusnya warnanya seperti ini. Putihnya rada kekuning-kuningan, atau mungkin disebutnya championship white. Ini kita repaint ulang di Lido Jaya Motor. Lalu peleknya sendiri kita beli sama si All Your Wheels. Kalau kalian bisa cek, itu IG-nya ada All Your Wheels. Nah, dia juga sekarang sediain catvelg.id. Jadi kalian mau ngecat velg, ada dua bengkel rekomendasi dari kita. Salah satunya di Lido Jaya Motor bisa, kalau kalian mau sekalian body repair. Kalau kalian mau sekalian beli velg dan mau ngecat sesuai warna yang kalian inginkan, kalian bisa langsung ke All Your Wheels atau langsung ke catvelg.id. Itu satu afiliasi, jadi kalian bisa langsung datang aja. Nah, untuk ban sendiri sesuai dengan rekomendasi teman-teman, kita pakai di 19555 ring 16 Campiro GT X Pro nih. Jadi gini, kenapa gua nggak pakai yang SX Pro, karena memang SX Pro itu kan sebenarnya semi slick, jadi dinaikinnya kurang enak ya buat daily. Tapi walaupun sebenarnya fitmentnya sendiri lebih bagus pakai SX Pro, cuman kita karena memang mengejar untuk daily, kita pakainya GTX. Jadi GTX Pro ini lebih kalem, tapi memang kalau fitment bagusan SX Pro. Jadi tergantung aja, kalau kalian mau ngejar fitment tapi mau mengurangi kenyamanan sedikit, ya ambil SX Pro. Tapi kalau kalian pengen benar-benar nyaman, tampilannya masih oke, ya ambil GTX Pro. Nah, lanjut untuk dalam nih, kalian lihat, kita buka. Nah, ini joknya kosong. Kenapa ini kosong? Karena memang kita lagi dapat jok waktu itu, adik gua bilang kayak joknya enakan dimodifikasi sedikit biar lebih enak. Kita ganti kulit. Nanti kita akan ketemu pakar kulitnya, seat maker yang memang tadinya dia basisnya itu ada di Semarang, sekarang mereka ada di Jakarta. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu, karena memang gue pengen berbagi knowledge sendiri tentang bagaimana jok kulit yang bagus dan baik itu gimana. Karena memang bahan jok itu banyak, jadi kalau bisa sebelum kalian masang jok, kalian harus tahu dulu bahan apa yang kira-kira cocok sesuai kantong, sesuai sama kenyamanan, jadi jangan sampai salah, oke? Yeah. Nah, kita udah ketemu sama yang bikin joknya. Jadi kita sebut bahasa kerennya itu namanya seat maker. Jadi Timothy. Om Timothy ini adalah salah satu mereknya nih,
AG Jok. AG Jok sendiri sebenarnya udah direkomendasi sama beberapa YouTuber otomotif juga, kalau kalian tahu. Salah satunya si ini Om ya, Mas Wahid. Ya. Om Ridwan ya. Hmm. Jadi memang udah dipakai juga dan memang rajanya di Jawa Tengah. Nah, ini sekarang udah mulai buka di Jakarta dan kita memang kemarin waktu browsing ternyata bagus nih. Dan ternyata bisa custom juga ditambahin armrest. Jadi karena memang Yaris sendiri nggak ada armrestnya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke joknya, kita pengen tanya-tanya dulu boleh Om? Boleh Om. Nah, jadi untuk Yaris kategori 2 baris gini, anggaplah range harganya berapa berdasarkan bahan? Range harga kita mulai dari 3.250.000 sampai ke kulit asli pun sampai belasan juta. Belasan juta. 3.250.000. Oke, kita ambil range yang paling murah ya. Itu dapat sama yang kayak gini atau lebih bagus? Kebetulan kalau yang 3.250.000 kan pakai sintetis. Ya otomatis kelasnya masih di bawahnya. Masih di bawahnya ini. Berarti kita anggap yang akan kita bahas ini microfiber Om ya. Microfiber. Microfiber itu sebenarnya kalau menurut aku kan sudah sempat searching juga. Iya. Jadi dia sebenarnya ada lapisan kulitnya beberapa persen lalu dicampur dengan sintetis. Iya. Jadi hasilnya namanya microfiber. Iya. Benar Om ya? Ya. Nah, itu sendiri kenapa sekarang menjadi favorit, karena mungkin harganya lebih terjangkau. Iya. Sama sebenarnya gini, karena dicampur bahan sintetis itu bukan berarti jelek, tetapi lifetime-nya kayaknya lebih panjang Om daripada kulit ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sintetis microfiber ini bukan jelek, tetapi dia akan memperpanjang lifetime-nya. Cuman memang kalau didudukin memang kita nggak bisa bohong, kulit itu pasti lebih enak ya. Iya. Jadi tapi ini sendiri sih kalau saya lihat tadi sekilas bagus ya Om. Nah, kalau yang kayak kita bahas ini berapa juta Om? Kalau yang seperti dipasang ini itu di 57 sampai 58. Di luar armrest? Di luar armrest. Di luar armrest. Jadi sekitar 5. Kalau sama armrest sendiri? Kalau sama armrest, armrest ini kan ada armrest 2 biji sama dikulitin sama pasang itu di 1,5. 1,5 juta ya. Jadi kurang lebih kalau kalian mau upgrade tergantung bahan apa, kalau kalian pengen penambahan armrest kurang lebih 1,5 juta di AG Jok ya. Iya, cuma armrest sendiri harus lihat-lihat mobilnya juga Om. Ada yang sempit, bisa, ada yang justru malah mengganggu orisinilnya juga. Oh, jadi tergantung mobilnya juga ya Om ya. Nah, Om, apa yang membuat Om pengen buka di Jakarta sih Om? Bentar dipikir dulu. Jadi sebenarnya kayaknya si Om ini, kalau menurut gue, dia ini pengen yang namanya banyak permintaan demand di Jakarta juga Om ya. Iya. Jadi untuk memenuhi permintaan di sini, jadi Om juga buka di sini. Iya. Dan AG Jok sendiri sebenarnya one stop service, karena kalau kalian pengen masang jok, bisa sekalian detailing juga Om ya. Iya. Jadi kalian bisa detailing dan nano ceramik juga, dan memang tempatnya AG Jok ini ada di Gading Serpong. Gading Serpong. Bener ya, Gading Serpong. Nah, Gading Serpong sendiri sebenarnya banyak tempat yang bagus. Istilahnya kan AG Jok sendiri dari Jawa Tengah masuk ke sini persaingannya ketat sekali kalau saya lihat ya. Iya Om. Iya, tapi memang basicnya online-nya juga udah kuat. Jadi makanya kita juga bertemu dengan AG Jok ini. Nah, kita boleh lihat hasilnya Om? Siap, boleh Om. Ini kemarin jadi gini. Kalau yang saya minta sama si Om Timothy, kita bikin tengahnya ini perforasi biar duduknya lebih ini ya. Apa lebih enak Om ya? Adem ya Om. Nah, karena ada sirkulasi udara ya kalau di ada perforasinya. Betul. Nah, perforasi sendiri apakah hanya ada di microfiber atau di sintetis ada juga Om? Biasanya kalau di microfiber itu sih perforasinya benar-benar lubang. Lubang. Iya. Kalau di sintetis biasanya tuh enggak benar-benar lubang itu, cuma hiasan doang gitu. Jadi makanya kita sering lihat kayak misalkan orang pasang jok merek itulah ya, yang merek udah lama. Iya, betul Om. Pokoknya merek itu. Nah, itu memang perforasinya nggak nembus ya. Iya. Jadi kita duduk tetap panas ya. Iya Om. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang ada udara yang keluar gitu ya kalau duduk ini. Nah, ini buat apa nih Om? Buat nutupin rel. Ini buat nutupin samping ini sih Om. Oh, nih lihat nih. Nih nggak semua orang bisa pasang begini. Jadi memang pasang di sini dipikirin semua ya, sampai begininya dipikirin. Dan kadang kan ini Om, kalau misal samping-samping gini kan orang suka dioplos ya. Nah, kalau kita ini benar-benar kayak microfibernya full sampai bawah. Oh iya, walaupun sebenarnya ini nggak didudukin pun tetap nggak ada oplos ya. Terkecuali memang request dari dia untuk mengurangi harga, mungkin masih bisa nggak? Biasanya kita sih tolak sih Om. Tolak ya? Tolak. Daripada ntar hasilnya jadi jelek ya? Takutnya nanti dipikir kan, wah kita boleh harganya turun tapi kualitasnya dikurangin. Oh. Nah, kita sih nggak mau kayak gitu sih. Jadi mendingan kita main di kelas yang tidak bisa dioplos daripada kita oplos besok-besok jadi turun kualitas ya. Iya. Tuh John. Nah gini Om, saya sedikit pertanyaan sebelum kita pasang ini mobil ini jok di mobil. Iya. Jadi gini,
ada pernah kejadian, bukan sama Om lah ya, ini saya dulu udah beberapa kali pasang sama seat maker lain. Yeah. Ketika abis pasang, ada baut yang kendor, Om. Nah, itu pernah terjadi nggak sih di Agijok? Sebenarnya baut kendor itu kita nggak bisa pungkiri, Om. Ya. Kadang namanya tenaga manusia kan, mereka kecil. Pas masang kan sore itu. Nah, sore kan udah sisa-sisa tenaga tuh. Yeah. Nah, itu sering kali masangin baut itu, mereka mungkin udah usahain maksimal, tapi mereka kelewat gitu. Nah, makanya kalau kita untuk pemasangan baut kita pakai impact wrench namanya. Oh, kayak bor gitu ya jadinya, yeah, modelnya. Jadi kayak bor tapi memang dia torsinya tuh pas untuk baut jok gitu. Jadi resikonya lebih kecil untuk kendor bautnya ya. Iya. Yeah. Nah, karena kan sebenarnya gini, Om. Pasang jok itu kan kita pasti makan waktu. Mobil satu nggak bisa dipakai. Kedua, kalau baut kendor kita nggak enak banget, mesti balik ke bengkel lagi, Om. Iya, yeah, Om. Nah, dengan adanya impact itu tadi, jadi harusnya risiko untuk baut kendor lebih kecil ya? Iya, lebih kecil, Om. Oh, jadi itulah yang namanya SOP itu benar-benar dipikirin banget nih di Agijok nih kayaknya. Jadi sampai baut aja harus dipikirin ya, Om ya? Iya, Om, betul lah. Karena biar menjauhkan dari komplain ya? Iya, karena sebenarnya kalau komplain sendiri, selain seat maker juga, istilahnya kalau customer juga repot, kita sendiri juga repot, Om. Iya. Yeah. Jadi yang supaya tadinya sama-sama seneng semua gitu kan, kita pikirin sampai segitunya sih. Sip. Nah, ini kita bicara dengan Amres yang tadi harganya 1,5 juta sepasang. Ini dipasang di Yaris ternyata jadinya, maksudnya kan emang dia tengahnya kan tuh lega tuh. Iya. Ada Amres sih jadi lebih enak ya. Iya. Tapi iya, mobil apa, Om, yang idealnya harusnya ada Amres, tapi pabrikan nggak bikin ada Amres. Jadi biar teman-teman yang nonton tahu nih, kayaknya besok-besok gue mau pasang deh Amres karena iya, nanti jok. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang sering kita pasangin terus kita rekomendasi yang Amres ini sebenarnya untuk mobil-mobil yang nggak ada console box-nya. Tengahnya nggak ada console box. Nggak ada console box-nya. Karena biasanya kalau ada console box orang mendingan naruh di tangan di console box aja. Iya, itu udah ada tempat di console box untuk naruh tangan sih, Om. Nah, ini bahannya sih bagus nih, Om. Ini kalau kita ngelihat begini sekilas kayak napa ya, Om ya? Ini napa sih, Om? Iya, maksudnya kayak napa yang asli yang leather seat banget ya. Nah, kalau dynamic fiber kan di situ, Om. Jadi secara tekstur dia mirip kulit asli. Mm-mm. Tapi budget di atas sintetis sedikit, gitu, jadi banyak. BPJS, Om, budget pas-pasan jiwanya sosialita. Bisa. Nah, ini Amresnya ada putaran ini buat apa nih, Om? Nah, ini untuk custom ketinggian, Om. Oh. Nah, kan tiap orang kan punya settingan sendiri-sendiri ya. Ada yang mereka suka pendek. Nah, itu suka pendek bisa di setting paling bawah ini. Oh. Ada yang suka tinggi gitu kan. Jadi ini kan kemiringan jok itu juga tiap orang punya preferensi masing-masing. Jadi tergantung kemauan orang aja ya masing-masing. Iya, ya. Nah, ini bagus sih. Jadi memang dibikinnya begini. Nah, udah begini nih, udah keren begini nih, Om. Jadi kalau untuk 3 baris biasanya beda berapa juta, Om, kacaknya, Om? Kalau untuk kayak 3 baris bahan kayak gini di sekitar 6,8an. 6,8 ya? Iya. Nah, berarti mobil itu, sorry, kita berdiri aja, Om, pegel, Om. Iya. Nah, semisal gini, Om, ada yang sampai 7 lah, Om. Ada yang kontak dari nonton video ini, apakah dapat harga yang bagus atau sama aja? Nah, ini kebetulan kalau yang di Agijok Gading Serpong ada promo kan? Ini kita lagi ada promo. Ah, itu yang kita tunggu tuh. 500.000. 500.000 ya. Jadi memang Agijok karena baru buka cabang di sini, dia dapat diskon 500.000 ya. Iya, Om. Tinggal nego sama Om Timothy atau mungkin sama adminnya Om Timothy nanti bisa nego. Nah, semisal, Om, dia pengen sekalian coating, apakah ada harga spesial lagi? Ada lagi, Om. Nah, kan lumayan tuh, Om. Iya. Kadang-kadang kan di Jakarta, apalagi abis musim hujan gini, mobil kan kotor nih. Iya, Om. Ya kan? Sekalian pasang jok kulit, sekalian coating deh. Bisa, Om, ya? Bisa, Om. Jadi langsung kontak Om atau ada admin? Nanti kontak ke nomor di admin yang Agijok. Instagram Agijok aja ya. Nanti kita kasih lihat nih IG-nya Agijok yang mana, biar lebih jelas, karena memang Agijok sendiri yang tadi udah gue jelasin, dia tidak hanya menyediakan jok dan custom jok, tetapi dia juga menyediakan nano ceramic coating. Nah, ini ada pertanyaan yang out of the topic dari mobil Yaris, tapi mungkin orang-orang banyak yang nanya juga. Saya boleh nanya, Om, ya? Boleh, Om. Jadi gini, Om, semisal saya beli Innova tipe G, Reborn, baru, itu kan tengahnya belum bolong captain seat. Apakah Agijok menerima sekalian bikin jok kulit, sekalian di captain seat? Bisa, Om. Bisa ya? Bisa. Nah, ini kan pertanyaan yang banyak orang nunggu-nunggu nih. Iya. Nah, boleh nggak dibuka harganya di sini, Om, berapa? Kalau untuk harga sih sebenarnya bisa beli baru. Mm-mm. Atau bisa custom, potong. Iya. Perbedaannya, Om?
Perbedaannya kalau misal beli baru berarti kan jok yang lama nanti si customer harus simpan ya. Malah buang tempat ya. Iya, jadi dipastikan harus bisa nyimpan selama kita kan pakai mobil biasa 5-8 tahun ya. Nah, selama 5-8 tahun asal bisa untuk nyimpannya sih nggak masalah. Tapi kalau memang nggak punya tempat untuk nyimpan atau mungkin takut kena tikus atau apa, seringkali di rumah kan dimasukin tikus atau kotorin tikus ya om ya, itu lebih baik tukar tambah. Tukar tambah aja ya, dan memang tukar tambah juga tidak menurunkan kualitas juga ya. Iya sama om. Tetap dapat amres juga kan dia? Tetap dapat amres. Harganya om? Kalau misal tukar tambah itu di 4,5 juta? Iya. Nah gini, kira-kira bayangan saya nih, nih saya hanya bayang-bayang, ada orang punya duit 10 juta ingin bikin jok kulit, ingin bikin captain seat. Iya. Cukup atau tidak om 10 juta? Atau harus lebih dari 10 juta? Joknya pengen yang microfiber juga ya? Kurang lebih ya, more or less lah ya. Dapat sih om. Dapat ya? Ambil yang pakai tukar tambah aja. Pakai tukar tambah? Tukar tambah nggak repot nyimpan. Ah. Terus habis itu juga nggak ribet lah. Pakai tukar tambah, pakai grand opening AG jok, dapat diskon lagi ya? Tenang teman-teman, gue pasti negoin biar kalian bisa dapat harga spesial. Jadi buru-buru aja daftar. Jadi walaupun daftarnya bulan ini, dapat diskon juga tetap walaupun kerjanya bulan depan. Dia udah bayar full yang misalnya. Yang penting booking bulan Maret aja sih om. Yang penting bookingnya di bulan Maret ini ya. Jadi iya, teman-teman yang memang belum sempat buat ganti jok atau mungkin jadwalnya jok ini, AG jok ini padat, jadi kalian bisa booking dulu di bulan Maret. Mungkin taruh down payment biar harganya dapat yang spesial. Karena memang kita pengen dapat harga spesial. Orang Indonesia kan suka yang harga-harga spesial ya. Oke. Jadi gini om. Jadi kita akan bertanya satu hal lagi untuk penonton yang memang juga bukan punya mobil Yaris, tetapi kalian punya mobil yang berdasarkan pabrik sudah berbahan kulit, iya, namun ternyata termakan usia atau termakan pemakaian. Kita pengen tahu, Om Timothy terima nggak? Terima om. Terima om. Terima. Jadi untuk di Semarang, untuk di sini semua terima ya? Terima om. Untuk ada perbaikan. Konsekuensi nggak? Apakah misalkan bahannya agak sedikit berbeda atau misalkan gimana? Karena kan bahan pabrik sama bahan material yang kita punya kan pasti mungkin takut berbeda. Iya. Gimana om? Nah biasanya kalau untuk perbaikan atau restorasi kayak di bagian joknya ada yang rusak sedikit gitu ya, kita sih ganti, tapi kita nggak bisa patok harganya harus berapa, nggak bisa kasih harga di awal, karena bahan yang sudah rusak itu kira-kira kita harus match ini cocoknya ke warna yang merek bahan apa, lalu teksturnya yang mirip apa, itu kan setiap mobil pasti beda-beda ya, walaupun mungkin sama-sama Alphard, tapi setelah 5 tahun ternyata warnanya juga pasti beda joknya. Nah, jadi kita samakan dengan warna yang saat itu gitu. Jadi memang saat kualitas pada keadaan pada hari itu kita lihat, kita cocokin yang paling menyerupai mirip. Yang menyerupai secara tekstur, secara terutama di warna sih om. Jadi bisa aja apa kita restorasi ternyata bahan yang mahal nggak dapat, ya malah bisa murah juga gitu. Jadi intinya sebenarnya bisa, cuman kalian harus mempercayakan dulu ke AG Jok biar nanti dihitung dan dikalkulasi dan dibikin yang paling serupa dengan aslinya. Serupa dengan aslinya. Oke, gitu. Om, by the way katanya ada YouTube channel ya, Om. Apa namanya? Sebutin dong. Oh, namanya Timothy AG Jok. Timothy AG Jok. Yeah. Oke, jadi kalau kalian yang demen kepoin interior, kalian bisa langsung subscribe channelnya nih, Timothy AG Jok, lalu Instagramnya AG Jok. Jadi buat kalian di bulan Maret yang nonton ini, buru-buru deh dapat diskon tuh lumayan. Yeah. Oke, okay, Om Timothy, thank you untuk waktunya dan terima kasih untuk kerja bagusnya nih. Ini bagus banget. Adik gua pasti senang banget nih. Sama kita, Om. Thank you, Om ya. Sukses selalu untuk usahanya. Thank you, Om. Thank you. Oke, kita lihat nih lampu depan. Kemarin belum sempat dibahas, hanya dikasih lihat. Nah, ini lampu depan kita pasang di DSID. Itu 4300 Kelvin atas bawah. Kenapa 4300? Jadi gue sedikit jelasin. Kelvinnya sendiri itu, kalau semakin kecil Kelvinnya, sinarnya itu semakin kuning. Semakin tinggi sinarnya 8000 atau 6000, dia agak kebiruan. Kalau 8000 keunguan. Jadi, kalau menurut gue yang ideal itu adalah 4300 karena masih bisa tembus hujan. Nah, ini kalian lihat, dan juga enaknya di DS itu kita disettingin semua lampunya biar lebih mantap. Nah,
Ini kita lihat jok yang tadi udah kita bahas sama si Om Timoti. Ternyata kalau makin malam dia makin bagus, John. Karena memang dipadu dengan lampu yang warm white TDS, ini bagus. Udah gitu kita naik juga lebih nyaman. Karena Yaris yang tadinya biasanya nggak ada armrest, sudah ada armrest. Sudah gitu ini kan kita bikin perforasi, jadi duduknya lebih enak kalau kita berjalan jauh. Kita coba ya. Nah tuh, ini armrestnya juga bisa kita setel. Wih, mantap. Jadi bisa begini pegangnya, enak, John. Udah deh, adek gue seneng deh. Awas aja dia nggak mau traktir gue makan ya. Mobil udah bagus nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton part 3. Jadi kalau kalian pengen tahu aja beberapa barang yang dipasang sebelum ini, bisa nonton yang di part 2. Kalau kalian pengen lihat pas kondisi standar, bisa nonton di part 1. Dan juga kalian boleh langsung follow aja Timoti AG Jok di YouTube. Itu bagus banget, dia bahas tentang jok-jok mobil. Lalu Instagramnya AG Jok, seperti yang tadi udah gue jelaskan, bulan ini lagi ada promo, kalian bisa langsung kepoin aja IG-nya. Oke, okay? Thank you, dan jangan lupa di subscribe gue juga. Johnny, my friend, bye-bye.